Salah satu tenan di wisata kuliner baru Ilir Balikpapan Barat ini menyajikan menu berupa sop singkong ceker. Dari namanya saja, pasti terbayang ceker ayam dan singkong rebus yang sangat enak. Tak mengherankan tempat ini ramai didatangi pembeli. Di antara mereka mengaku menyukai wisata kuliner di tempat ini karena ingin menikmati sop singkong ceker ayam. Sop singkong ceker ayam memang merupakan menu masakan yang langka di pasaran. Para pengunjung menyukainya karena cita rasa dan aromanya yang sangat khas. Gimana rasanya, Mbak? Enak, segar, singkong. Kenapa kok ngerasain sop singkong di sini, Mbak? Karena di Balikpapan sudah jarang ya rasanya sop singkong. Kalau di kuliner ini ada sop singkong, emang itu suka makan ini. Oh, sebenarnya sering, cuma belakangan ini karena udah jarang dijual, udah jarang makan. Kebetulan di sini ada, jadi pelaku usaha menyatakan dagangan mereka kini laris manis setelah pemerintah kota menyiapkan wadah khusus yang lokasinya ramai didatangi warga. Beban pelaku usaha juga diringankan dengan disiapkannya rombong, listrik gratis dan sewa tempat yang sangat murah. Saya setelah adanya usaha kuliner UMKM ini sangat membantu ya? Membantu sekali untuk ekonomi menengah ke atas ke bawah. Dan juga kami memang mendapat keuntungan, mendapat seperti ini susah ya kan, berebut bahasanya. Jadi kita bisa menambah income kita, bisa naikkan derajat hidup kita, bisa taraf hidup kita bisa naik lah sedikit kan, ada bantuan rombong. Rombongnya udah dikasih rombong, kasih etalase, dan pembayarannya satu bulan sekali, hanya murah banget. Dapat listrik gratis, air, ya piring disiapin, pokoknya semua. Ini rombong ditarikin, udah ready lah, tinggal bawa badan, bawa makanan dah. Nah, bagi Anda yang kebetulan berada di Balikpapan, tidak ada salahnya singgah sembari menikmati sunset, serta mencicipi sop singkong ceker ayam yang lezat. Amir Hamzah dan Poniran melaporkan dari Balikpapan.